Tidak pernah bersekolah namun pandai membaca. Pengakuan jujur inilah telah mengubah hidup seorang anak Iban Balingan daripada seorang petani kepada pejuang tanah air menentang komunis sekitar 60 tahun lalu. Mengimbau kembali ketika menghadiri temu duga untuk menyertai pasukan polis hutan, Korporal Besara Kuda Anak Kandawang mendedahkan beliau diarahkan membaca beberapa muka surat sebuah buku cerita berjudul Nendak. Jadi kita tadi mungkin ni kan ajung diri lama-lama tadi. Ninga asa nemu maca mimit-mimit aja. Ya, dulu menang. Boleh. Ya. Ya dengar radio. Kenyak tadi. Mudilah ngajuang diri. Ngajuang diri tiba-tiba tadi. Masa ya Haji Bujang belum nikah? Kulas ya. Jam 11 tengah hari. Last interview. Last interview. Bertolak menggunakan kapal Raja Mas dari Kuching dan melabuh di Singapura untuk menjalani latihan di Kuala Lumpur, beliau menceritakan detik itu adalah permulaan kepada kembarannya untuk bergelar seorang pejuang. Mengenak kapal. Mengenak keningau. Keningaunya besar. Dua malam, tiga hari. Dari Kuching ke? Dari Kuching pergi Singapura. Udah tadi. Ada tempat. Air temancak-mancak sungai pokoknya. Singa. Ya, kami berlabuh. Kami tadi turun dia, tubuh 8. 8 orang? 8 orang. Dalam baku, saya baku besar tu. Mulai pun tinggi ke datuk. Tu berana laki ke taku. Kenaknya maki bakul? Maki bakul kena turun. Maki kapal. Baru hanya tadi ada sampan. Nanti kita. Aku masuk kuliah tadi, umur aku baru 25. 25. Benung ganas. Tidak hanya berlatih di darat, kata Kuda, fizikal mereka turut diuji dengan latihan di atas pokok yang tinggi, manakala di bawahnya adalah timbunan duri yang boleh mendatangkan kecederaan parah sekiranya terjatuh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 bulan yang mesti kak siap. Jadi nanti nitya yang pu tadi 9 bulan, 2 bulan dalam kah. Ngerumban perajal tadi muncul inun kelihat. Kami tadi beraja hutan 3 bulan tengah. Hutan ini kak tadi. Hutan di Keruhan, Pira. Jadi kita diantar ke 3 bulan di Keruh Pira. Hari di Raya Baliangnya kan kan? Hari Baliangnya, baru bangga di bukit. Tak diantar, makin over lah. Masa ya, itu ya, masuk lah. Semua bekal apa indah semua. Ya lah, berbekal. Dah ya. Survival lah. Sudah lepas ya tadi. Kami nge-training yang dia tadi. Nyata tadi. Nama anak laki. Kau mai kita tinggal apa dia? Nak gak tinggal apa dia? Mai tinggal senang, nak gak senang. Lawan maya orang ke nimba, tuh nak boleh ke nimba. Langkah kita bakat umpuk tu, panjainya. Dan apa yang letup, dia berdom letup, pip ketumpian. Kita dong naka, nakanya kita jatuh sepi ya. Kenapa yang turun nitia ke kita ya? Setelah menamatkan latihan di Semenanjung Malaysia, Kuda dan pelatutnya telah kembali ke Kuching menaiki sebuah kapal terbang. Sementara dari Kuching mereka pergi ke Sibu untuk mula berkhidmat. Kena orang cuba kita tu betul. Semangatnya krim. Supaya kita tidak takut. Melayu sama giang kuda dengoi mata. Nangis. Perutnya yang terbuka. Sudah terbuka perutnya yang. Ingat kami tadi pergi ke Sibu. Ingat batalian 14 tadi. Jadi batalian 14 tadi sama dengan batalian 17, batalian 13 campur. Pernah merasai pengalaman berjalan kaki berhari-hari, operasi di Biawak Lundu adalah tugasan pertamanya sebagai pengawal kem hingga menyertai operasi ngayau yang hampir mengorbankan nyawa beliau. Kita tadi berani babi kena. Besar. Allah Akbar. Tetap. Jadi kita kena usap tu. Kena rusuk terus. Rebah dapat malas. Dapat malas. Yang bersandar tu.
Pasal ni ada nyata. Aku lalu nimbak. Nimbak Sarawak. Kenapa kena tiba-tiba step ijis? Musuh antara lo kena Serawun tadi. Kenapa ni pun kena biru bumbu. Baunya kena timbak. Oh, kena juga? Kena.